Halo Army semua, apa kabar? Kali ini kita akan mengikuti BTS dengan petualangan uniknya. Ya, kali ini BTS akan bermain melawan zombie. Seperti apa keseruannya? Let's go Army! Di malam yang dingin ini, cie kaya lagu aja. Para personel BTS bersiap dengan tantangan permainannya. Namun, sebenarnya mereka belum tahu seperti apa permainan sebenarnya, mereka dipersiapkan menaiki sebuah bus. Dan suasana malam yang gelap beberapa anggota tampak resah, ternyata mereka menemukan zombie di luar sana. Brewster berkata, kontak mereka di dalam wahana telah terputus dan menghilang, dan tugas BTS adalah menemukan kontak mereka. Namun tiba-tiba ada sesuatu yang menghalangi jalan bus. Dan Brewster membawa serta J-Hope untuk memindahkan penghalang jalan tersebut, dan tentunya anggota yang lain sangat gembira dan antusias. J-Hope memindahkan penghalang, namun ternyata para zombie menyerangnya. J-Hope ketakutan setengah mati, pintu bus tidak bisa dibuka, sehingga J-Hope harus berkeliling bus. Dan ketika dia sudah naik ke dalam bus, ternyata salah satu zombie mengikutinya. Namun Brewster berhasil mengusir zombie keluar dari dalam bus. Setelah mereka di dalam bus ternyata dia sadar, sepatunya sebelah tertinggal di luar. Saking takutnya J-Hope, dia tidak sadar sepatunya hilang. Setelah mereka melakukan perjalanan, akhirnya bus mereka kembali tertutup oleh penghalang, namun ternyata ada beberapa orang kontak mereka yang selamat, dan BTS harus keluar untuk menyelamatkan mereka. Begitu BTS keluar dari dalam bus, para zombie menyerang mereka. Dan misi anggota BTS adalah mengambil stiker huruf alfabet yang menempel pada sebagian tubuh para zombie tersebut. V dan Jungkook ternyata satu tim, karena mereka telah menemukan stiker dari tubuh para zombie, sementara anggota lainnya masih sibuk mencari stiker di tubuh zombie lainnya. Akhirnya mereka menemukan stikernya masing-masing. Tim A adalah Rap Monster, V dan Jungkook. Sementara tim B adalah Jin dan Suga. Tim C adalah J-Hope dan Jimin. Dan malahan ada salah satu dari anggota yang mendapatkan martil dari para zombie. Sempet-sempetnya dia mendapatkan martil. Apakah misi selanjutnya? Bisakah mereka para anggota BTS selamat dari serangan para zombie ini? Silahkan subscribe untuk keseruan cerita BTS lainnya.